أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita masih di awal-awal halaman 60. Qala al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala. Seperti apa ini? Hatta yatabayyana ayyal amrain. Boleh juga ayu sebagai fa'ilnya. Ayyul amraini aula bih, sehingga menjadi jelaslah perkara mana yang lebih layak untuk dia. Ucapannya benar ataukah ucapannya batil? Kita baca catatan kakinya. La syakka anna man kana hadha haluh, man kana hadha halah, fa innahu lam yuwafi haqqan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tiada keraguan bahwasanya orang yang keadaannya seperti ini, dia tidak memenuhi haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang kalimatnya tidak seperti apa yang diajarkan oleh Nabi. Qala al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara-suara kalian di atas suara Nabi, dan janganlah kalian mengeraskan perkataan kepada beliau seperti kerasnya sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Antah bato, khosyata antah bato. Ada maf'ul mutlak, ada maf'ul li ajlih yang terhapus. Karena dikhawatirkan amalan kalian akan gugur dalam keadaan kalian tidak mengetahuinya. Kata beliau di sini, fa idza kana rafu aswatihim fauqa sautihi sababan li hubuti a'malihim, maka apabila mengeraskan suara mereka melebihi suara Nabi itu, mengangkat suara melebihi suara Nabi itu menjadi sebab gugurnya amalan mereka. Fa kaifa taqdimu ara'ihim wa uqulihim wa adwatihim wa siyasatihim wa ma'arifihim. Maka bagaimana dengan mendahulukan pendapat-pendapat mereka, akal mereka, perasaan mereka, politik mereka, dan pengetahuan mereka, ala ma ja'a bihi wa raf'uha 'alaih, melebihi apa yang beliau datangkan dan meninggikannya di atas ajaran yang beliau datangkan tadi. Alaisa hadza aula ayyakuna muhbitan li amalihim, bukankah ini lebih layak lagi untuk menjadi penggugur bagi amalan mereka? Selesai dari ilamul muwaqqi'in. Kembali ke atas, faman salaka hadhihi thariqah, maka barang siapa menempuh jalan ini, menilai ucapan dan perbuatan serta keyakinan dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan ajaran Nabi. Kita baca catatan kaki di sini. Yakni taqdima sunnati annabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala ara'i ghairihi minan nas. Menempuh jalan ini yaitu mendahulukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pendapat-pendapat orang yang lain. Wa ayyaj'ala sunnatahu aula wa aqdama min ghairiha, dan menjadikan sunnah Nabi itu lebih utama dan lebih didahulukan daripada yang lainnya. Minal arok, dari berbagai pendapat yang ada. Hiya tariqatul mustaqimatu fil hijrah, inilah jalan yang lurus di dalam hijrah. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mu'aradatu aqwalil anbiya'i bi ara'ir rijal, menentang ucapan para nabi dengan pendapat para tokoh. Wa taqdimu dzalika 'alaiha, mendahulukan pendapat, mendahulukan ucapan Nabi di atas pendapat para tokoh, mendahulukan pendapat para tokoh di atas ucapan para nabi, huwa min fi'lil mukadzibina lirrusul. Ini termasuk dari perbuatan orang-orang yang mendustakan para rasul, mempertentangkan atau mendahulukan
itu tadi. Bal huwa jima'u kulli kufur, bahkan ini adalah gabungan setiap kekufuran. Kama qala Syahrastani fi awwali kitabihil ma'ruf bil milal wan nihal, ma maknanya aslu kulli syar huwa min mu'aradhah, mestinya ya ainnya itu ada alifnya atau ada apa ini fathah yang tegak, mu'aradhah min mu'aradhatin nas bir ra'i, asal setiap keburukan ada itu adalah dari penentangan nas dengan ra'yu, wa taqdimil hawa ala syara', mendahulukan hawa nafsu di atas syariat. Wa huwa kama qala, dan itu memang seperti yang beliau katakan. Fa inna Allaha arsala rusulah wa anzala kutubah, karena Allah mengutuskan para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Wa bayyana annal muttabi'ina lima anzal, dan Allah menerangkan bahwasanya orang-orang yang mengikuti apa yang Dia turunkan, hum ahlul huda wal falah, mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk dan mendapatkan keberuntungan. Wal mu'ridina an dzalik, ini zahirnya ma'tuf kemana ya? Ada anna sebelumnya tidak ya? Wa bayyana anna aywa wa annal mu'ridina an dzalik hum ahlus syaqa'i wad dhalal, dan Allah menerangkan bahwasanya orang yang berpaling dari perkara tadi, mereka adalah orang-orang yang celaka dan tersesat. Selesai dari daru ta'arudul aql wan naql. Kembali ke atas. Wa man salaka hadhihi thariqah istaqama lahu safarul hijrah, barang siapa menempuh jalan ini maka akan luruslah safar hijrah dia, perjalanan hijrah dia. Wastaqama lahu ilmuhu wa amaluh, dan menjadi luruslah ilmu dan amalannya itu. Wa aqbalat wujuhul haqqi ilaihi min kulli jihah, dan sisi-sisi kebenaran akan datang kepadanya dari segala penjuru. Wa minal ajab, termasuk perkara yang sangat mengherankan adalah ayat da'iya husula hadhil aulawiyati wal mahabbati tamah man kana sa'yuhu wa jitihaduhu wa nasbuhu fil istighali bi aqwali ghairi, yaitu orang yang mana usahanya, kerja kerasnya, dan wa nasabuhu, dan keletihannya ada pada bersibuk-sibuk dengan pendapat orang lain. Wa takririha, bersibuk-sibuk dengan menetapkan pendapat orang lain, tapi dia mendakwakan dirinya telah mendapatkan aulawiyah tadi, bahwasanya Nabi lebih utama baginya daripada dirinya sendiri, dan mendakwakan dirinya telah cinta dengan kecintaan yang sempurna. Tayyib. Cuma setelahnya ma'tuf kemana ini? Wal ghadabi wal mahabbati laha. Dia menyibukkan diri dengan kemarahan dan kecintaan demi pendapat-pendapat orang lain. Waridho biha, meridhoi pendapat orang lain. Wattahakumi ilaiha, berhukum kepada pendapat orang lain. Ini zahirnya adalah seperti yang disebutkan Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau As-Sawa'itul Mursalah, tatkala membantah para ahli kalam. Mereka lebih mendahulukan pendapat Aristo, Aflato, Archimedes dan para tokoh-tokoh ahli kalam itu, atau kalau yang ke arah keislaman yaitu Al-Farabi, Ibnu Sina dan Ar-Razi, melebihi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa arada ma qalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam alaiha. Dia menyodorkan apa yang disabdakan Rasul kepada pendapat tokoh-tokoh dia itu. Fa in, ini in mestinya bukan tasdid ya. Fa in wafaqaha qabilah, kalau pendapat para tokoh itu sesuai, kalau ucapan Rasul sesuai dengan pendapat para tokoh, nah dia menerima. Wa in khalafaha iltamasa wujuhal hiyal, kalau ternyata ucapan Nabi tidak sesuai, yaitu menyelisihi ucapan para tokoh, maka dia mencari-cari sisi tipu daya untuk melepaskan diri dari kalam Nabi tadi. Wa balagha fi raddihi, dan bersungguh-sungguh di dalam menolaknya. Layyan wa i'rada, layyan yaitu dengan bersilat lidah, membolak-balikkan lidah, memutar lidah. Wa i'radan, dan berpaling.
Kita baca catatan kaki. Zalika da'u ahli taklid. Itu adalah penyakitnya ahli taklid. Mimman yadda'il fitha wassuluk. Yang mendakwakan dirinya ini faqih. Atau dirinya adalah orang yang melakukan suluk. Menempuh tarikat-tarikat. Wa in za'ama annahu laisa bimuqallid. Walaupun dia menyatakan dirinya ini bukan ahli taklid. Wa da'a annahu lam yazal yuqaddimu qawlan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala ara'i ghairihi minan nas. Dan masih dan dia menyatakan dirinya ini masih terus-menerus mendahulukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pendapat manusia yang lain. Fal ibrah fit tatbiqi tanpa almusnya fit tatbiqil amal la bimujarradi da'awi. Yang terpandang adalah penerapan amalan, bukan dengan semata-mata dakwaan. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah fa inna katsiran minal mutafaqihah wal mutakallimah. Karena kebanyakan dari orang-orang yang berkecimpung di dalam fikih dan dalam ilmu kalam, qad yujibu ala katsirin minal mutasawwifah wal mutafaqirah ittiba'a madhhabihil muayyan. Terkadang dia mewajibkan pada kebanyakan dari orang-orang yang sibuk dengan tasawuf dan ilmu kefakiran untuk mengikuti madhab dia yang telah ditentukan. Wa taqlida matbu'i, mengekor kepada orang yang dia ikuti. Wa tizama hukmi hakimi, dan mewajibkan untuk setia kepada hukum dari hakim dia. Batinan wa zahira, lahir dan batin. Wa yara khurujahu an dzalika khurujan an syari'atil Muhammadiyah. Dan dia berpandangan bahwasanya keluar dari pendapat tokohnya itu berarti keluar dari syariat Nabi Muhammad. Wa hadza jahlun minhu wa dzulm. Ini adalah kejahilan dan kedzaliman dari orang tadi. Bal da'wa dzalika 'alal itlaq kufrun wa nifaq. Bahkan mendakwakan itu secara mutlak wajib ikut imam ini misalkan. Itu adalah kekufuran dan kemunafikan. Karena sudah mengatakan Muhammadur Rasulullah, bagaimana prakteknya wajib menaati imam tertentu secara mutlak, ini kemunafikan dan kekufuran. Kama anna katsiran minal mutasawwifah wal mutafaqirah, sebagaimana banyak dari para ahli tasawuf dan yang mendakwakan ilmu kefakiran, ya ramitla dzalika fi syaikhihi wa matbu'ih, memandang yang seperti itu ada pada, yaitu wajib melakukan itu pada gurunya dan orang yang dia ikuti. Dan kita dilarang menyerupai jalan para mubtadi'ah itu. Baik. Wa huwa fi nadhiri dzalik, dan dia keadaannya seperti itu juga, mewajibkan ikut kepada imamnya. Wa kullun min haula qad yusawwiqul khuruja amma jaa bihil kitabu wasunnah. Masing-masing dari kelompok tadi terkadang memperbolehkan untuk keluar dari sesuatu yang telah didatangkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, lima yadhunnuhu mu'aridan lima mu'aridan lahuma, untuk sesuatu yang dia sangka bertentangan dengan keduanya. Imma lima yusamihi hadza dzautan, atau boleh jadi untuk sesuatu yang dia namakan sebagai perasaan, mungkin perasaan dirinya atau perasaan gurunya. Sementara gurunya mendapatkan perasaan itu langsung dari Allah. Nah, ini klaim-klaim yang dakwaan-dakwaan yang berlebihan. Wa wijdan, yaitu apa yang dia dapatkan, mendapatkan apa wangsit dari gurunya, gurunya mendapatkan wangsit dari Allah misalkan. Al-mukasyafat, atau disingkatkannya ilmu gaib pada gurunya itu. Al-mukhatabat, pembicaraan, gurunya diajak bicara oleh Allah. Mungkin seperti yang di Jogja itu ya, dapat telepon langsung dengan Allah. Kapan itu? Hari raya. Aneh. Baik. Hilal belum muncul, masih pertengahan, sudah masuk bulan Syawal. Berarti sebulan itu berapa hari? Ini aneh. Tanya gurunya, tanya apa? Tanya Allah langsung telepon macam itu. Padahal kadang salah sambung bisa kan? Tapi yakin ini dari Allah katanya. Baik. Ini orang-orang sufi ya. Au wa imma lima yusamihi hadza qiyasan, kalau dia dari kalangan mutafaqihah. Kalau tadi itu mutasawwifah polanya macam tadi, kalau mutafaqihah yang berkecimpung dalam ilmu fikih menamakan ini qiyas walaupun tidak sesuai dengan nas. Wa ra'yan, ini pendapat saya. Wa aqliyat, ini hasil akal saya. Wa qawati, yaitu kepastian dari pendalilan saya. Wa kullu dzalika min syu'abin nifaq, itu semua termasuk dari cabang-cabang kemunafikan. Apabila telah datang nas, maka batul al-qiyas mestinya. Baik.
Idza ja'a an-naql batulal 'aql mustinya. Bal yajibu 'ala kulli ahad, bahkan wajib atas setiap orang tasdiqur rasul, membenarkan rasul fi jami'i ma akhbara bih, di semua apa yang beliau kabarkan. Wa ta'atuhu fi jami'i ma amara bih, dan menaati rasul di semua perkara yang beliau perintahkan. Walaisa li ahadin ayyu aridahu bi dharbil amsal, tidak boleh bagi siapapun juga untuk menentangnya, membantahnya dengan membuat permisalan-permisalan. Bagaimana kalau begini, takkan begini. Kalam Nabi harus diutamakan. Nabi lebih tahu daripada engkau. Wala bi ara'ir rijal, tidak boleh menentangnya dengan pendapat para tokoh. Wa kullu ma aradahu fa huwa khata'un wa dhalal, semua yang menentangnya maka itu adalah kekeliruan dan kesesatan. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Masuk ke halaman 62. Kama qala Allah, kama qala ta'ala, wa in talbu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Apabila kalian membolak-balikkan lidah atau berpaling, maka sesungguhnya Allah Maha tahu terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini polanya pola apa? Wa'id, ancaman. Kita baca catatan kaki, qala Imam Sa'di rahimahullah, walamma bayyana annal wajiba al-qiyamu bil qist, tatkala Allah menerangkan bahwasanya yang wajib adalah menegakkan keadilan, naha amma yudhadu dzalik, Allah melarang dari perkara yang menentang itu, berkebalikan dengan itu. Wa huwa liyul lisan, yaitu bersilat lidah, anil haq, untuk berpaling dari kebenaran, menghindar dari kebenaran, fi syahadat wa ghairiha, di dalam persaksian-persaksian ataupun yang lainnya. Wa tahrifun nutqi anis shawab, menyelewengkan pembicaraan dari kebenaran. Al maqsudi min kulli wajh, yang diinginkan dari segala sisi. Au min ba'dil wujuh, atau kebenaran yang diinginkan dari sebagian sisi. Wa yadkhulu fi dzalika tahrifu syahadah, masuk ke dalam pembahasan ini adalah menyelewengkan persaksian. Wa adamu takmiliha, dan tidak menyempurnakan persaksian. Au ta'wilu syahid, atau ta'wil dari si saksinya itu. Ya saya lihat begini, tapi mungkin dia begitu, 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 misalkan. Tujuannya adalah untuk melindungi si pelaku kriminalitasnya, misalkan. Ala amrin akhar, menakwilkannya pada perkara yang lain. Fa inna hadza min li, karena ini termasuk dari al-li, yaitu apa? Bersilat lidah, membolak-balikkan lidah. Li'annahu al-inhirafu anil haqq, karena dia ini menyimpang dari kebenaran. Au tu'ridu ay tatrukul qisto almanu tabikum, kalian meninggalkan keadilan yang digantungkan pada kalian. Katar kisyahidi li syahadatih, berpaling, memang sengaja tidak bersaksi. Si saksinya meninggalkan persaksiannya. Dan ini selalu, ini sering terjadi, terutama dulu masa-masa fitnah di Damaj itu. Saksi cerita, begitu begitu sidang saksinya lari. Itu terlalu sering kejadian macam itu. Baik. Wa tarkil hakim, seperti apa? Hakim yang meninggalkan li hukmih, meninggalkan hukum dia, alladzi yajibu alaihil qiyamu bih, yang wajib untuk dia tegakkan. Tahu hukumnya begini, tapi ternyata tergantung pembayaran dan sebagainya, misalkan. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, karena sesungguhnya, maka sesungguhnya Allah Maha tahu terhadap apa yang kalian perbuat. Muhitun bima fa'altum, ilmunya itu meliputi apapun yang kalian perbuat. Ya'malu ya'lamu a'malakum, dia mengetahui amalan-amalan kalian. Khafiyyah wa jaliyah, yang samar-samar dan yang jelasnya. Wa fi hadza tahdidun syadid, di dalam pembahas dalam kalimat ini ada ancaman yang keras. Lilladzi yalwi au yu'rid, untuk orang yang bersilat lidah atau berpaling. Wa mim babin aula, lebih-lebih lagi, wa ahra, terutamanya lagi, alladzi yahkumu bil batil, orang yang sengaja menghukumi dengan batil. Au yashhadu bizur, atau bersaksi palsu. Li'annahu a'zamu jurma, karena dia lebih besar lagi kejahatannya. Li'annal awwalin, li'annal awwalaini tarakal haq, karena dua kelompok pertama yang melakukan
yaitu bersilat lidah atau tidak bersaksi, tidak berhukum sama sekali, dia kedua-duanya meninggalkan kebenaran. Wahada tarakal haqqu wa qama bil batil. Sementara kelompok yang ini yang menghukumi dengan kebatilan, dia meninggalkan kebenaran dan menegakkan kebatilan. Selesai dari tafsir As-Sa'di. Kembali ke atas, kata Ibnul Qayyim, wa qad istamalat hadhil ayatu ala asrarin azimah. Ayat ini telah mencakupi rahasia-rahasia yang agung. Yajibu tanbihu ala ba'diha. Wajib untuk kita ingatkan tentang sebagiannya. Lishiddatil hajati ilaiha. Karena besarnya hajat kepada pengetahuan rahasia tadi. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisth. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penegak keadilan, syuhada alillah, dalam keadaan menjadi saksi untuk Allah. Boleh juga syuhada ini sebagai badal dari qawwamin. Jadilah kalian para saksi untuk Allah. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, walaupun itu terhadap diri kalian sendiri atau kedua orang tua dan karib kerabat. Iyakun ghaniyan aw faqira, kalau yang engkau persaksikan itu adalah orang kaya ataupun orang fakir, faullahu aula bihima, maka Allah lebih layak untuk mereka berdua. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, maka jangan kalian mengikuti hawa nafsu untuk kalian tidak bersikap adil, yaitu sehingga kalian tidak bersikap adil. Sebagian menafsirkan apa? Alla ta'dilu. Wa in talu au tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jika kalian bersilat lidah atau berpaling, maka sesungguhnya Allah Maha tahu terhadap apa yang kalian perbuat. Fa'amara subhanahu bil qiyami bil qist. Maka Allah Subhanahu memerintahkan untuk menegakkan kesetimbangan, wa huwal adl, yaitu keadilan, fi hadhil ayah, di dalam ayat ini. Wa hadza amrun bil qiyami bihi fi haqqi kulli ahad. Ini adalah perintah untuk menegakkannya pada setiap orang, aduan kana awalian, baik dia itu musuh ataukah teman dekat. Wa ahaku maqama bihil abdu bil qisti al aqwalu wal ara'u wal madzahib. Dan yang paling berhak untuk ditegakkan secara adil oleh si hamba adalah ucapan-ucapan, pendapat-pendapat dan madhab-madhab. Id hiya muta'alliqatun bi amrillahi wa khabarih. Karena ini terkait dengan perintah dan khabar dari Allah, terkait dengan agama. Lebih bahaya lagi keadaannya, bukan masalah duniawi. Fal qiyamu fiha bil hawa, maka mengurusi madhab atau pendapat atau ucapan itu berdasarkan hawa nafsu, wal asobiyah dan fanatisme, mudhadun li amrillah, ini bertentangan dengan perintah Allah. Munafin lima ba'atha bihi rasulah, menyelisihi ajaran yang dengan itulah Allah mengutuskan rasulnya. Wal qiyamu fiha bil qist. Sedangkan menegakkan urusan tadi dengan keadilan, wadhifatu khulafa'ir rasul, ini adalah tugas para penggantinya rasul, fi ummatihi wa umana'ih, fi ummatih, di tengah-tengah umatnya, wa umana'ihi baina atba'ih, sepertinya ya, tugas orang-orang yang menjadi kepercayaan rasul di antara para pengikut beliau. Wala yastahiqu ismal amanah, tidak berhak untuk mendapatkan gelar amanah, illa man qama biha bil adlil mahd, kecuali orang yang menegakkan urusan tadi dengan keadilan yang murni. Kalau tidak berarti terjadi apa? Pengkhianatan. Allahul musta'an. Nasihatan lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali ibadih, sebagai nasihat karena Allah, atau dikatakan apa, kesetiaan untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya dan para hambanya. Kita baca catatan kaki Antamim Ad-Dari radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihat. Agama ini nasihat. Qulna liman, kami bertanya untuk siapa? Qalillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Yaitu kesetiaan untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, juga untuk pemimpin kaum muslimin dan orang awamnya. Akhrajahu Muslim. Qala al-Imamul Khattabi rahimahullah, an-nasihah kalimatun jami'ah. Nasihat adalah lafaz yang menyeluruh.
Maknaha hiyazatul hadhi lil mansub, yaitu kita meraup mencakupi seluruh keuntungan bagi orang yang diberi nasihat, kita berikan untuk dia. Lil mansuhilah untuk yang dinasihati. Wa yuqal telah dikata, dan dikatakan inna hadhil kalimah min wajizil asma. Lafaz ini nasihat itu termasuk suatu isim yang ringkas, wa mukhtasaril kalam, pembicaraan yang singkat. Fa innahu laisa fi kalamil Arab, karena tidak ada dalam pembicaraan orang Arab, kalimatun mufradatun tustaufa bihal ibarah. Lafaz mufrad yang mana suatu ungkapan itu mampu mencukupi penjelasannya. An makna hadhil kalimah, untuk menerangkan makna kalimat ini, kalimat apa? Nasihat. Selesai dari alamul hadith. Kembali ke atas. Mana? Wa ulaika humul warisuna haqqo. Mereka itulah para pewaris yang hakiki, warasatul anbiya. La man yaj'alu ashabahu wa nihlatahu wa madhhabahu mi'yaran 'alal haqq. Bukannya orang yang menjadikan temannya atau alirannya ataupun madhabnya sebagai tolok ukur kebenaran, wa mizananlah timbangan kebenaran. Yu'adi man khalafa wa yuwali man wafaqa, memusuhi orang yang menyelisihinya dan setia berloyalitas kepada orang yang menyepakatinya. Ya, bukan dengan pendapat pribadi. Lihat dalilnya, lihat hujahnya. Kalau pendapat pribadi, kita semua tidak maksum. Baik. Bimujarrati muwafaqatihi wa mukhalafatihi, dengan semata-mata orang ini sesuai dengannya, mencocokinya atau menyelisihinya. Fa aina hadza min al-qiyami bil qist, maka di mana orang ini dibandingkan dengan penegakan keadilan. Alladzi faradahu Allahu 'ala kulli ahad, yang Allah wajibkan atas setiap orang. Kita baca catatan kakinya di sini. Innal mujtahidal haq, sesungguhnya mujtahid yang hakiki, laisa lahu hamun illa ma'rifatul haq. Dia tidak memiliki keinginan kecuali untuk mengetahui kebenaran. Wattiba'uh, dan mengikutinya. Wa in dhahara min ghairihi, walaupun itu muncul dari orang lain. Faman ta'assaba lil batil, maka orang yang fanatik kepada kebatilan, wa rafadhal haq, dan menolak kebenaran, lamma lam ya'ti min qibalin, tatkala kebenaran itu tidak datang dari sisinya, falaisa min warasatil anbiya'i haqqa, maka dia bukan termasuk dari pewaris nabi yang sebenarnya. Untuk kalam Syaukani sudah kita baca beberapa hari yang lalu ya, dari kitab yang pertama, bisa kita lewati insyaallah. Masuk ke halaman 64. Wa huwa fi hadzal bab a'zamu fardha wa akbaru wujuba, dan dia ini menegakkan keadilan, mengikuti kebenaran, maka ini adalah kewajiban yang paling agung dan kewajiban yang paling besar. Sama ya, menurut jumhur fardun dengan wujub sama. Kalau menurut Ahnaf, fardun lebih tinggi daripada wujub. Summa qal, kemudian Allah mengatakan syuhada'a lillah, sebagai saksi-saksi karena Allah. Ini ada alif tambahan, keliru tentunya ya. Syuhada'a lillah. Kalau yang tadi betul kan ayatnya syuhada'a lillah, yang ini alifnya harus dihapus. Asyahid huwal mukhbir, ini salah satu makna syahada'a al-ikhbar. Makna yang ada apa? Al-ilmu wal-iqrar. Saksi adalah yang mengkhabarkan sesuatu. Fa'in akhbara bihaq, ini in ya, bukan inna, salah. Fa'in akhbara bihaqin fahuwa syahidu adl, boleh juga syahidun adlun. Kalau dia mengkhabarkan yang benar, dengan benar, maka dia adalah saksi yang adil, makbul, layak diterima. Wa'in akhbara bibatil fahuwa syahidu zur, kalau dia mengkhabarkan secara batil, maka dia adalah saksi palsu. Wa amara ta'ala ayyakuna syahidan lahu ma'al qiyami bil qist. Dan Allah Ta'ala telah memerintahkan agar manusia itu menjadi saksi untuk Allah sambil menegakkan keadilan. Wa hadza yatadammanu an takuna syahadatu bil qist. Ini mengandungi perintah agar apa? Persaksiannya itu dengan adil. Wa an takuna lillah la li ghairihi, dan karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan apa? Selama masih jadi teman bertahun-tahun, tidak pernah memberikan nasihat, ya ada kesalahan gini-gini antum,
Setelah ada ketidaksesuaian, tahu-tahu muncul aib banyak sekali. Saya tahu sejak dulu saya jadi saksi, bertahun-tahun dia begini-begini. Kenapa selama ini manis-manis saja, tidak mau memperbaiki saudaranya? Ini menunjukkan bukan karena Allah persaksiannya, tapi karena dendam. Kemudian dikatakan di sini, wa qala fil ayatil ukhra, Allah telah menyatakan di dalam ayat yang lain, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah kalian sebagai para penegak karena Allah. Penegak apa zahirnya? Yang disebutkan terakhir itu bil qist. Sebagai saksi-saksi bil qist, saksi-saksi dengan keadilan. Fatadammanatil ayatani umuran arba'ah. Maka dua ayat ini mengandungi empat perkara. Ahaduhuma al-qiyamu bil-qist. Yang pertama, menegakkan keadilan. Wasani ayyakuna lillah. Perbuatannya itu karena Allah. As-salis as-syahadatu bil-qist. Bersaksi dengan adil. Ar-rabi antakuna lillah. Yang keempat, perbuatannya itu adalah memang karena Allah. Menegakkan keadilan, kemudian berdirinya karena Allah. Yang ketiga bersaksi dengan adil, yang keempat bersaksi karena Allah. Wahtasot ayatun nisa bil qisti wasyahadati lillah. Ayat An-Nisa itu khusus untuk membicarakan apa itu? Masalah keadilan dan persaksian karena Allah. Wa ayatul Maidah, ayat Maidah, Al-Maidah khusus apa? Bil qiyami lillah. Mengerjakannya karena Allah, wasyahadati bil qist, dan bersaksi dengan adil. Memang ini agak mirip, tetapi tentunya apa ada sedikit penekanan yang lain antara ayat ini dengan ayat yang itu. Lisirin ajibin min asraril Quran, karena suatu rahasia yang mengagumkan dari rahasia-rahasia Al-Quran, laisa hadza maudhi'u dzikrih, bukan kitab ini tempat penyebutannya. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menyatakan, walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Walaupun persaksiannya itu terhadap diri kalian sendiri atau kedua orang tua. Wal aqrabin kan ya, mestinya bukan au, ini salah ya, ada alif satu lagi muncul. Dan karib kerabat. Fa amara subhanah, maka Allah Subhanahu memerintahkan ayyuqama bil qist, untuk perkaranya ditegakkan dengan keadilan. Wa yashhada ala kulli wahid, dan bersaksi terhadap siapapun juga. Walau kana ahabban nas ilal abad, walaupun orang itu adalah orang yang paling dicintai oleh si hamba. Fayaquma bil qisti ala nafsihi wa walidayhi, maka dia menegakkan keadilan terhadap diri sendiri, juga terhadap kedua orang tuanya. Alladzaini huma asluh, yang mana keduanya adalah asal dari terwujudnya dia. Wa aqaribih, juga terhadap karib kerabatnya. Alladzina hum akhassu bih, yang mana mereka adalah orang-orang terdekatnya. Wasiddiqi, sesuai enggak ya, siddiq atau shodiq, yaitu teman. Jadi kalau shodiq teman. Wasodiqi min sa'irin nas, teman dekatnya dari orang, dari keseluruhan manusia. Fa in kana ma fil abdi min mahabbatin li nafsihi, kalau si hamba memiliki rasa cinta dari diri untuk dirinya sendiri, wali walidai untuk kedua orang tuanya, wa aqrabi dan karib kerabatnya. Fa in kana ma fil abdi, apabila kecintaan si hamba itu untuk dirinya atau kedua orang tuanya maupun karib kerabatnya, yamna'uhu minal qiyami alaihim bil haq, menghalangi dia dari menegakkan keadilan pada mereka. Wala siyama idza kanal haqqu liman yubghidhu, terutamanya lagi jika kebenaran itu dimiliki orang yang dia benci. Ini memang ujian yang berat. Wa yu'adihi qablahum, dan memusuhinya sebelum mereka. Fa innahu la yaqumu bihi fi hadzal hal illa man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi min kulli ma siwahuma. Maka tidak ada yang mampu menegakkan keadilan tadi dalam situasi seperti ini kecuali orang yang mana Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Ya, ini keimanan yang sangat tinggi, mencapai manisnya iman. Wahada yamtahinu bihil abdu imanah, dengan ini si hamba menguji keimanannya.
Fa ya'rifu manzilatal imani min qalbih. Maka dengan itu dia akan tahu kedudukan iman dari jantung dia. Wa mahillahu min, mengetahui posisi iman dari jantung dia itu ada di mana. Wa aksu hadza adlul abdi fi a'da'i. Dan kebalikan dari ini adalah keadilan hamba pada musuh-musuhnya. Wa man yajfu, dan orang yang bersikap kasar pada dirinya, mampu bersikap adil atau tidak. Fa innahu la yambaghi ayyahmilahu bughdhuhu lahum ayyahifa alaihim, karena tidak layak, yaitu apa, tidak boleh kebencian dia pada mereka menyebabkan dia bersikap curang terhadap mereka. Kama la yambaghi ayyahmilahu hubbuhu li nafsihi wa walidayhi wa aqaribihi ala ayyatur kal qiyama alaihim bil qisth, sebagaimana tidak boleh kecintaannya pada dirinya sendiri, kedua orang tuanya dan karib kerabatnya menyebabkan dirinya untuk meninggalkan penegakan keadilan pada mereka, terutama apa, pada orang-orang kepartean atau fanatikus madhab, susah untuk apa bersikap adil terhadap yang tidak ikut partai atau madhab dia. Fala yudkhiluhu dzalikal bughdhu fi batil. Maka jangan sampai kebencian tadi memasukkan dia ke dalam kebatilan. Wala yuqassiru wala yaksuru bihi hadzal hubbu anil haq. Jangan sampai kecintaan ini tadi menyebabkan dia kurang dari mencapai kebenaran. Kama qala salaf, sebagaimana ucapan salaf, al-adil huwa alladhi idza ghadiba lam yudkhilhu ghadabuhu fi batil. Orang yang adil adalah orang yang apabila dia marah, kemarahannya itu tidak memasukkan dia ke dalam kebatilan. Wa idza radiya lam yukhrijhu ridahu anil haq. Kalau dia ridha, keridhaannya tidak sampai mengeluarkan dia dari kebenaran. Ya, inilah orang yang adil, wallahul musta'an. Baik. Ayat ya, halaman ke-65. Istamalatil ayatan ala hadzainil hukmain. Kedua ayat ini mencakupi dua hukum tersebut. Wa huma al-qiyamu bil qist wa syahadatu bih, menegakkan keadilan dan bersaksi dengan adil. Alal aulia iwal a'da, kepada teman-teman dekat ataupun kepada para musuh. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, iyyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Jika dia itu, jika orang tadi kaya ataupun miskin, maka Allah lebih dekat untuk mereka berdua. Minkum, daripada kalian, wahai para saksi atau para penegak hukum. Huwa rabbuhuma, Allah lah Rabb dari orang kaya dan orang fakir tadi. Wa maulahuma, sebagai pemimpin dan yang mengurusi keduanya. Wa huma abidu, mereka berdua adalah hambanya. Kama annakum abidu, sebagaimana kalian juga hambanya. Fala tuhabu ghaniyan lighina, maka jangan kalian condong kepada orang kaya karena kekayaannya. Wala faqiran li faqrih, jangan pula kepada orang fakir karena kefakirannya. Fa innallaha aula bihima minkum, karena Allah lebih layak untuk mereka berdua daripada kalian. Allah yang layak, lebih layak untuk mengurusi, maka Allah lebih layak untuk diutamakan. Waqad yuqal, terkadang dikatakan, fihi ma'nan akhar, di dalam ayat tadi ada makna yang lain, ahsanu min hadza, lebih bagus daripada ini. Wa huwa, yaitu annahum rubbama khafu minal qiyami bil qist. Orang-orang itu terkadang takut menegakkan keadilan. Wa ada isyahadah, takut menunaikan persaksian. Alal ghani wal fakir, kepada orang kaya ataupun kepada orang fakir. Ammal ghani, amma harfut tafsil, diperinci. Adapun terkait dengan orang kaya, kenapa takut terhadap orang kaya? Fa khaufan ala malih, karena dia takut kepada hartanya. Takut kepada orang kaya karena banyaknya harta. Mungkin itu yang beliau inginkan di sini ya. Orang kaya mudah untuk membeli hakim, membeli saksi, membeli polis atau yang lainnya. Wa ammal faqir fali idami. Dia takut menegakkan keadilan kepada orang fakir karena orang fakir tidak punya harta. Untung saya apa kalau begitu. Mungkin ini yang beliau inginkan. Wa annahu la syai'ala, orang fakir tidak punya apa-apa. Fatatasahal, sehingga engkau
bermudah-mudah terkait dengan haknya orang fakir. Engkau tidak mau menegakkan keadilan karena tidak ada keuntungan apa-apa, keuntungan duniawi. Ataukah koma ini mestinya dihapus ya? Fatatasa halan nufusu fil qiyami alaihi bilhaq, sehingga jiwa-jiwa manusia meremehkan untuk menegakkan keadilan kepadanya. Faqila lahum, maka dikatakan kepada orang-orang tadi, wallahu aula bil ghaniyyi wal faqiri minkum. Allah lebih layak dengan orang fakir dan orang kaya dan orang fakir daripada kalian. Wa a'lamu bihadza. Allah lebih tahu tentang orang ini. Wa arhamu bihadza. Allah lebih menyayangi orang ini. Fala tatruku ada al-haqqi wasyahadati ala ghaniyyin wala faqir. Maka jangan engkau meninggalkan penunaian kebenaran dan persaksian terhadap orang kaya ataupun orang fakir. Baik. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menyatakan, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka jangan kalian mengikuti hawa nafsu dari bersikap adil. Disebutkan dalam catatan kaki, qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah ai, fala yahmilannakumul hawa wal asabiyatu wa baghdatun nas. Jangan sekali-kali hawa nafsu, fanatisme dan kebencian pada umat manusia ilaikum, kebencian manusia pada kalian, menyebabkan kalian ala tarkil adli fi umurikum, untuk meninggalkan keadilan di dalam urusan kalian, wa syu'unikum, sama ya urusan keadaan kalian. Bal ilzamul adl, tetapi setialah kepada keadilan, terus meneruslah bersikap adil ala ayyi halin kan, dalam situasi apapun. Tayyib. La haula wala quwwata illa billah. Kembali ke atas, nahahum anittiba'il hawa alhamili ala tarkil adl. Allah melarang mereka dari mengikuti hawa nafsu yang membawa manusia untuk meninggalkan keadilan. Wa qauluhu an ta'dilu mansubun, mansubul maudhi' li'annahu maf'ul li ajli. Tayyib. Wa taqdiruhu 'indal basriyyin karahiyata an ta'dilu. Berarti apa? Di sini maf'ul li ajli. Au hadara an ta'dilu. Menghindar dari bersikap adil. Fayakunu tiba'ukum lil hawa karahiyatal adl. Maka jadilah kalian mengikuti hawa nafsu karena kalian benci kepada keadilan. Au firaran min, atau ingin lari menghindar dari keadilan. Wa ala qaulil kufiyin, adapun berdasarkan pendapat kufiyun at-tabdir alla ta'dilu, tinggal ditambah dengan apa? Huruf la. Baik, wa qaulul basriyin ahsan wa adhar. Ucapan basriyun lebih bagus dan lebih jelas. Yes. Sering Imam Ibnu Qayyim merujukkan kalam basriyun sebagaimana dalam kitab Badaiul Fawaid karena lebih faqih dan lebih sesuai dengan sastra Quran. Kalau kalam kufiyun itu lebih mudah untuk kita, untuk para pemula dalam nahwu. Makanya seringkali apa? Ibnu Ajurrum menggunakan pendapat kufiyun. Kufiyun lebih mudah. Masuk ke halaman 66. Summa qala ta'ala wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Dzakara subhanahu as-sababaini al-mujibaini likitmanil haq. Allah Subhanahu menyebutkan dua sebab yang mewajibkan, yang menyebabkan, yang mengakibatkan disembunyikannya kebenaran. Untuk apa Allah menyebutkan itu? Muhadziran minhuma, memperingatkan kita dari dua perkara ini. Wa mutawaidan alaihima, mengancam kita atas perbuatan tadi. Ahaduhuma alli wal akhar al-i'rad, bersilat lidah dan berpaling. Fa innal haqqa idza zaharat hujjatuh, karena kebenaran jika hujahnya jelas, walam yajid man yarumu daf'aha tariqan, sementara orang yang ingin tariqan ila daf'iha, orang yang ingin menolaknya tidak mendapatkan jalan untuk menolaknya, a'rada anha, dia akan berpaling darinya, wa amsaka an dzikriha, dan menahan diri dari menyebutkannya, menyebutkan hujah tadi. Fakana syaitanan akhras, maka dia menjadi syaitan bisu, tidak mau mendukung kebenaran walaupun dia tahu kekuatan hujjah tadi. Watarotan yalwiha wa yuharrifuha, terkadang dia membelokkannya dan
menyelewengkannya. Ali misalul fatal wahwa at-tahrif, yaitu apa? Membelokkan, memisongkan, Melayu, menyelewengkannya. Fatal yaitu apa? Menjalin, menjalin rambut kah, menjalin tali, dibelokkan kanan kiri, disatukan lagi. Wahwa nau'an, ini ada dua jenis. Liyun fil lafad wa liyun fil makna, memalingkan lafad, memalingkan makna. Fal liyu fil lafad an yalfidha biha, mengucapkannya ala wajihin la yastalzimul haq, dengan pola yang tidak mengharuskan adanya kebenaran. Imma bi ziyadati lafdhah, mungkin dengan tambahan suatu lafad, au nuqsaniha atau menguranginya, au ibdaliha bi ghairiha atau menukarnya dengan yang lain. Waliyun fi kaifiyati adaiha, dan juga penyelewengan di dalam menunaikan, cara menunaikan persaksian tadi. Wa ihamis sami'i lafdhan, membuat si pendengar menyangka suatu lafaz. Wa iradati ghairiha, padahal orang ini menginginkan lafaz yang lain. Kama kanal yahudi yalbuna alsinatahum bisalam, sebagaimana orang Yahudi dahulunya menyelewengkan lidah mereka tatkala mengucapkan salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa kata Yahudi? Iya, assalamu alaik, bukan assalamu tapi assalamu. Iya, kebinasaan. Wa ghairih, dan dalam pembahasan yang lain. Hitoh jadi hintoh. Baik. Hitoh yaitu apa? Pengguguran dosa, malah jadi hintoh yaitu gandum. Fa hadza ahadu nau'ain li, salah satu dari dua jenis penyelewengan. Wa nau'u tsani minhu, jenis kedua dari penyelewengan adalah liyul makna, menyelewengkan maknanya. Wa huwa tahrifun wa ta'wilul lafz. Tahrifuhu, menyelewengkan makna dan menakwilkan lafaz ala khilafi muradil mutakallim, menyelisihi apa yang diinginkan oleh si pembicara. Bijahalati malam yuridhu, dengan ketidaktahuan yang sebenarnya tidak dia inginkan. Au yusqitu, tayyib, au yusqitu minhu li ba'dil muradi bih, menggugurkan darinya dari sebagian yang diinginkan. Menggugurkan maknanya, menggugurkan lafaz dari sebagian makna. Wa nahwi hadza, dan yang seperti itu, min liyil makna, dari penyelewengan ma'ani. Iya, ma'ani. Faqala ta'ala wa in talbu aw tu'ridu, contohnya apa yang menyebabkan makna jadi berubah? Ucapan orang Jahmiyah itu ya, istawa jadi istaula misalkan, maknanya jadi lain. Baik. Wa in talbu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maknanya telah lewat. Wa lamma kana syahidu mutalaban bi ada'i syahadati ala wajhiha, tatkala saksi itu dituntut untuk menunaikan persaksian sesuai dengan wajahnya, sesuai dengan kenyataannya, fala yaktumha, maka dia tidak boleh untuk menyembunyikannya, wala yughayyiruha, dan tidak merubahnya, kana i'radu nadhiral kitman, maka berpaling dari persaksian itu sama dengan menyembunyikan persaksian. Ya, ujung-ujungnya sama, orang jadi tak tahu apa yang benar karena saksinya tidak mau bicara yang betul, atau malah sama sekali tidak mau bicara. Wali nadhira taghyiriha wa tabdiliha, bersilat lidah itu sama dengan merubah apa ini, lafaz atau persaksian, dan mengganti persaksian. Fata'ammal ma tahta hadhil ayah, maka renungkan apa yang di bawah ayat ini. Min kunuzil ilim, dari pundi-pundi ilmu. Wal maksud pembahasan ini apa? Annal wajibal ladzi la yatimul imanu, bahwasanya kewajiban yang wajib, yang mana keimanan itu tidak lengkap. Bal la yahsulu musammal iman, bahkan istilah iman tidak dihasilkan. Illa bihi, kecuali dengan itu. Yang wajib apa? Muqabalatun nususi bitalaqi wal qabul. Kita wajib menerima nas tadi dengan penyambutan dan penerimaan. Gitu ya, muqabalah menghadapi nas-nas tadi dengan penyambutan dan penerimaan. Wal idhari laha, menampilkan nas-nas tadi, bukan malah menyembunyikannya. Wa da'watul khalqi
bitalaqi wa da'watil khalqi ilaiha, dengan cara juga apa, mengajak manusia menuju kepada nas-nas tadi. Wala tuqabilu wala tuqabalu bil i'rad, nas tadi jangan dilawan dengan keberpalingan tarotan terkadang, wa bil liyi ukhra, atau terkadang juga dengan apa ini, bersilat lidah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kita coba habiskan halaman yang ini. Tidak layak bagi seorang mukmin lelaki ataupun mukmin yang perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu urusan, kemudian mereka memiliki pilihan dari urusan mereka itu. Mukmin ya wajib beriman, wajib mengikuti. Kita baca catatan kaki oleh Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, fa hadhil ayah ammatun fi jami'il umur. Ayat ini umum, mencakup seluruh perkara. Baik, amran ini nakirah fi siyaqi, apa itu? Fi siyaqi asyarat, kalau kembali ke idza. Kalau kembali ke ma berarti fi siyaqin nafi, sama-sama umum, seluruh urusan. Baik. Min amrihim itu juga sama, yaitu apa? Idhofah. Terutama kalau diidhofahkan kepada ma'rifah, ini juga yufidul umum, semua urusan. Wa dzalika annahu idza hakama Allahu wa rasuluhu bisyai', yaitu apabila Allah dan Rasulnya telah menghukumi dengan suatu hukum, falaisa li ahadin mukhalafatuh, maka tidak ada hak bagi siapapun untuk menyelisihinya. Walahtiyaru li ahadin hahuna. Kalau maktuf biasa ya. Atau boleh juga kita amalkan lanya, lahtiyaru li ahadin hahuna, di sini tidak ada pilihan untuk siapapun. Wala ro'ya wala qaula, kalau diilghokkan lahtiyarun wala ro'yun wala qaulun, tak ada lagi pendapat dan tidak ada lagi ucapan kalau sudah ada hukum dari Allah dan Rasulnya. Kembali ke atas, fadalla hadza ala annahu idza sabata lillahi wa rasulihi fi kulli mas'alatin minal masaili hukum, apabila telah pasti dimiliki oleh Allah dan Rasulnya di setiap masalah dari masalah-masalah itu suatu hukum, talabi hukum yang berisi tuntutan, au khabari hukum yang berisi pemberitaan, fa innahu laisa li ahadin ayyata khayyara li nafsihi ghaira dzalikal hukum, maka tidak ada hak bagi siapapun juga untuk memilih bagi dirinya sendiri selain hukum tadi. Fayadhhaba ilaih, kemudian pergi ke situ, bermadhhab ke pendapat yang lain tadi. Wa anna dzalika laisa lil mu'minin wala lil mu'minatin aslab, tidak ada hak sama sekali bagi mukmin ataupun mukminah dalam hukum tadi. Fadalla ala anna dzalika munafin lil iman, maka ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tadi meniadakan keimanan. Karena Allah menggantungkan hukum kepada isim mustaq. Apa isim mustaqnya tadi? Sifat isim wasof tadi, mukmin, isim fa'il. Menunjukkan dia itulah ilahnya. Kalau ada ketaatan, ada iman. Kalau tidak ada ketaatan, tidak ada keimanan. Kalau ada sebagian ketaatan, ada sebagian keimanan. Baik. Wa qad haka Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu ijma' as-sahabah wa tabi'in. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu telah menukilkan ijma' sahabat dan tabi'in wa man ba'dahum, dan setelah mereka, ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyada ahli qauli ahad. Kalau sudah jelas bahwasanya orang yang telah jelas baginya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak punya hak untuk meninggalkannya karena ucapan seseorang. Walam yas tarif ahadun min a'immatil Islam fi sihhati maqalahu Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, dan tidak ada seorang pun dari imam kaum muslimin yang merasa bimbang tentang benarnya apa yang dikatakan oleh Syafi'i tadi. Fa innal hujjatal wajiba ittiba'uha, karena hujjah yang wajib untuk diikuti, ittiba'uha, ittiba'u sebagai apa? Sebagai fa'il dari al wajib. Wajib isim fa'il yang ma'lul amal al fi'il, memerlukan fa'il di sini. Al wajibat tiba'uha alal khalq, yang mana wajib, yang mana makhluk wajib untuk mengikutinya, kafatan mereka semua, innama huwa qaulul ma'sum, hanyalah perkataan zat yang ma'sum, yang tidak ma'sum, tidak boleh diperlakukan seperti itu. Alladzi la yantiqu anil hawa, yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya.
kelanjutannya setelah asar insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.